Utama Kodim 08. Dalam rangka Hari Bayangkara ke-74, Kapolresta Malang Kota Kombespol Leonardo Simarmata mendapat kejutan yang dilaksanakan oleh jajaran TNI yang dipimpin oleh Dandrim 083 Baladika Jaya Kolonel Infantri Irwan Subekti di kediaman Kapolresta Malang Kota. Dalam sambutannya, Irwan mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-74. Semoga TNI dan Polri semakin jaya dalam menjalankan tugasnya. Tak lupa ucapan terima kasih juga disampaikan oleh Kapolresta Malang Kota atas kejutan yang diberikan. Atas limpahan rahmat karunia-Nya, pada kesempatan pagi ini kami diberikan surprise yang begitu luar biasa oleh Komandan, dan kami jujur Komandan kami tidak tahu. Kami memang persiapan karena apel jam 7 pagi. Rencana dengan Dandi Pemudan dalam rangka persiapan apel unjuk rasa Papua. Kami sangat surprise Pemudan, dan kami sangat berterima kasih. Kami belum pernah diacarakan seperti ini Pemudan, apalagi sampai di rumah. Kami kemarin juga waktu ulang tahun juga kami tidak ada, kami tidak melakukan kegiatan, dan kami sekali lagi menyampaikan terima kasih, penghargaan dan apresiasi atas penghargaan yang diberikan khususnya kepada jajaran Korem 083 Baladika Jaya, Kodim 0833 Kota Malang, dan juga kepada seluruh rekan-rekan yang hadir pada pagi hari ini. Dan semoga sinergitas TNI dan Polri menjadi harga mati, dan kita akan lanjutkan terus situasi yang sangat kondusif di Kota Malang, dan khususnya kita akan memberikan dukungan penuh kepada Bapak Komandan Korem 083 yang baru bertugas di sebagai Dandrem Malang. Dari Malang Kota, Jawa Timur, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.